bersama channel Ivan Nawa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh subscriber Ivan Nawa yang telah support sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian saya selalu panjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru menemukan channel Ivan Nawa, mohon dukungannya seperti ini, Pak. Itu saat ini terjadi banjir lahar semeru lagi seperti ini. Hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 itu ya. Keluar semua ya dari area pantai. Pokoknya besar mas bro. Ayo. Ini masih separuh nih mas bro. Terus keluar lagi semua. Ayo mulai panik semua. Ayo mulai panik. Oke, ini sekarang banjirnya sudah besar. Ini alirannya sudah terbagi dua, satunya ke arah kanan dan sebelah sana. Yang satu, siang sum. Itu ada roda 6 sum. Oh, ada di situ. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, ini banjirnya sudah mulai besar, mas. Ini sudah keluar semua dari tambang, alhamdulillah. Tapi banjirnya sudah mulai besar mas ya. Besar mas ya. Langsung ngantam ke tambang, ke tanggul mas ya. Mudah-mudahan aman terkendali ya. Alhamdulillah ini para penambang juga alat berat sudah keluar dari area tambang. Ya seperti inilah banjir hari ini mas ya. Hari ini tanggal 2 Februari 2024 jadi banjir lagi mas ya. Alhamdulillah sudah kosong semua di tambang itu, sudah keluar semua. Dan ini banjirnya sudah makin besar mas ya. Mereka di sini anginnya lumayan banter mas bu. Besar mas bu ya, tambah besar. Ini tanggul sudah sodetan, sudah terkikis semua yang itu. Ini makin besar mas bu ya. Yang ke sebelah sana besar mas bu ya. Allahu Akbar. Ini kan itu sudah roda 6 sudah mulai keluar semua dari area tambang. Makin besar mas bro. Makin besar mas bro, mengerikan. Gitu mas bro. Ada warga mas bro, nekat nih.
makin besar ya. Ya, seperti inilah banjir hari ini. Itu adalah roda 6 yang terjebak. Yang terjebak banjir, Mas Bro. Kasihan ya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terjebak pas di tengah-tengahnya, so, ya, jadi ini tidak bisa keluar ya. Kasihan ya, mudah-mudahan itu banjirnya, mudah-mudahan banjirnya tidak apa tambah besar, Mas Bro. Kasihan ya, karena itu terjebak pas di tengah-tengahnya, Mas Bro. Saya zoom ya nih, ini terjebak di tengah-tengahnya, di sini banjir ya, dan di sini dan di sana juga banjir itu. Jadi tidak bisa keluar ya. Jadi musuh ya. Ya, seperti inilah banjir hari ini. Mudah-mudahan aman terkendali. Biar para penambang beraktivitas kembali normal seperti biasanya. Kasihan terjebak banjir. Ini sudah mulai berhamburan semuanya. Kasihan rek. Kasihan. Jadi itu kalau lewat ke sini, Mas Bro ya. Ini sini terjadi banjir kayak ini nggak bisa ya. Terus jalannya sudah rusak untuk melewati ini. Pemancingnya makin lama makin besar ya. Kasihan ini. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan mudah-mudahan banjirnya tidak makin besar, Mas Bro ya. Kasihan ya. Karena itu, aduh, oh korek, kasihan rek, tambah besar ini ya. Aduh, tambah besar, Mas Bro, itu tambah meluber ke arah sampingnya itu, sudah meluber ke situ. Itu banjirnya tambah besar, Mas Bro. Kasihan nih, itu terjebak, Mas Bro. Kasihan rek. Apa itu terjebak, Mas Bro ya. Tambah besar, Mas Bro, tambah besar itu sudah jebol itu, Mas Bro. Tambah besar nih, jebol lah sudah ini. Tambah besar rek. Ini sudah datang yang ini, semakin besar, Mas Bro ya. Itu sudah meluber ke situ. Makin besar, makin besar. Kasih yang Bapak Ikre, ya opo itu. Kasihan rek, tambah besar nih. Tambah besar, Mas Bro. Mas Bro, gelombangnya ini sudah itu tambah besar tuh, sudah datang lagi tuh. Itu keluar semua, ayo keluar, keluar. Makin besar, Mas Bro. Kasihan deh, itu opo itu.
Wah, kasihan ini. Sudah keluar semua sudah. Kasihan yang di sana maksudnya. Nah, ini yang ini supirnya mas bro, ini terjebak nggak bisa lewat mas bro, kasihan. Mau lewat ke sana juga nggak bisa karena terkepung banjir. Banjir makin lama makin besar ya. Itu kasihan bapak ini. Nah, itu truknya mas bro ya, kendaraannya. Ini sudah mulai keluar semua dari arah tambang. Kasihan ini hasilnya. Terjebak banjir lahar Semeru. Banjirnya makin lama makin besar mas bro. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aman, terkendali. Ini coba apa? Mau melintas ini mas bro.